Assalamualaikum teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik videonya, pilih ekstrak audio. Terus klik audionya, pilih irama. Ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah, pilih checklist, klik tanda plus yang di samping. Masukin dua foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Klik foto yang pertama, perbesar dulu. Durasinya 10.3 detik. Kalau udah, kalian bisa ke awalan dulu ya. Kembali, pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin mentahan ini, pilih tambah. Perbesar dulu kayak gini, terus kalian tinggal atur aja ya teman-teman. Untuk durasinya sampai akhir foto yang pertama ya. Sekarang ke awalan lagi, pilih tambahkan overlay. Pilih stok video, pilih warna hitam. Pilih tambah. Perbesar dulu kayak gini, durasinya 2 detik ya. Kalau udah, pilih animasi, pilih keluar. Pilih pudar keluar, durasinya full, pilih checklist. Pokoknya sampai kayak gini ya. Oke, sekarang klik foto yang kedua. Durasinya 4.6 detik. Kalau udah, ke awal foto kedua, perbesar dulu layarnya, perbesar fotonya sedikit aja. Nah, di titik bit ke 1 sampai akhir, kasih keyframe tetap dulu ya. Kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang kelima dulu. Di antara titik bit kelima dan keenam, di tengahnya kasih keyframe. Terus fotonya perkecil ya. Oke, sekarang aku jelasin jedak-jeduknya. Di antara titik bit ke 1 dan ke 2, di tengahnya kasih keyframe. Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat. Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang di tengah hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus. Di antara titik bit kedua dan ketiga, di tengahnya kasih keyframe. Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat. Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang di tengah hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus. Nah, di antara titik bit 3, 4, 45 sampai akhir foto yang kedua ini, pokoknya yang di tengahnya masih kosong. Caranya sama kayak di antara titik bit ke 1 dan kedua tadi ya. Kalau udah, kalian bisa ke awalan lagi. Di antara keyframe ke 1 dan kedua, di tengahnya kasih grafik keluar 1. Antara keyframe 2 dan 3 kasih masuk 1. Antara 3-4 kasih keluar 1. Antara 4-5 kasih masuk 1. Jadi selang-seling sampai akhir ya. Kalau udah, pilih checklist. Sekarang kalian bisa pilih animasi. Pilih combo, pilih perbesar 2, pilih checklist. Oke, sekarang salin dulu foto yang kedua. Klik foto yang disalin, pilih fitur ganti, ganti fotonya ya. Oke, kalau udah kalian bisa ke akhir foto yang pertama dulu, kita tambahin transisi. Nah, kira-kira di sini, pilih tambahkan overlay, masukin transisinya, pilih tambah, perbesar dulu kayak gini ya. Nah, ini kan ada background putihnya ya. Background putih ini harus ada di titik bit yang pertama ya. Kalau udah, kalian bisa pilih memotong, pilih kunci chroma. Arahin yang bulatnya ke warna hijaunya, intensitas sama bayangan 100, pilih checklist.
Oke, sekarang kalian bisa salin aja transisinya. Simpan di antara foto kedua dan ketiga kayak gini ya. Oke, sekarang kita tinggal tambahin efeknya. Kalian bisa ke awal foto yang pertama dulu. Kembali, pilih efek video. Pilih distorsi riak, pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto pertama. Pilih objek, pilih semua video, pilih checklist. Pilih sesuaikan. Keterangannya udah aku simpen di sini. Kalau udah, pilih checklist. Oke, sekarang kalian bisa ke titik bit yang kedua di foto kedua, pilih efek video. Pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist. Untuk durasinya udah aku simpen di sini ya. Oke, sekarang ke titik bit ke-6, pilih efek video. Pilih distorsi riak, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-7 ya. Kalau udah di awalnya kasih keyframe. Untuk keterangannya udah aku simpen di sini. Kalau udah pilih checklist. Sekarang ke akhir efeknya kasih keyframe. Untuk keterangannya udah aku simpen di sini ya. Terus salin efeknya. Simpan di titik bit ke-7 sampai 8. Nah, di akhirnya kasih keyframe. Ukuran kecepatan sama putarnya harus 20 ya. Pilih checklist. Salin lagi efeknya, simpan di titik bit ke-8 sampai 9. Nah, kalau ada keyframe di tengahnya hapus ya. Oke, sekarang kalian tinggal salin efeknya sampai akhir foto yang kedua ya. Kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang ke-6 lagi. Pilih efek video. Pilih pembukaan, pilih fokus kabur, pilih checklist. Untuk durasinya samain kayak efek di atasnya ya. Kalau udah, kalian bisa ke awal efeknya, kasih keyframe. Kecepatannya 30, kaburnya 25. Terus ke akhir efeknya, kasih keyframe. Kecepatan sama kaburnya 0, pilih checklist. Salin efeknya, durasinya samain kayak efek di atasnya ya. Di akhirnya kasih keyframe harus 0 ya. Pilih checklist. Salin lagi efeknya, durasinya samain kayak efek di atasnya. Kalau ada keyframe di tengahnya hapus. Nah, kalian tinggal salin sampai akhir foto yang kedua ini ya. Oke, untuk efek yang terakhir kalian bisa ke titik bit ke-6 lagi, pilih efek video. Pilih disco, pilih astral, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-7 ya. Nah, kalau udah, untuk efek di foto yang ketiga, caranya sama kayak foto kedua, jadi kalian tinggal ulangi aja ya teman-teman. Di sini aku percepat videonya biar nggak kelamaan. Nah, yang terakhir kalian bisa klik tanda plus, masukin penutupnya, pilih tambah. Nah, ini kalian bisa ke efek astralnya dulu. Kalian bisa perkecil sedikit aja kayak gini ya teman-teman. Pokoknya cuma ada satu bayangan ya. Nah, kayak gini. Efek astral di foto kedua juga sama ya, perkecil sedikit aja. Oke, ini videonya udah jadi, aku save dulu. Nah, sekarang untuk cara uploadnya. Kalian bisa checklist overlay-nya. Yang ini aja ya. Kalau udah, pilih berikutnya.
Terus kalian checklist 3 foto aja, penutupnya jangan di checklist. Nah, untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku.